Helikopter tempur milik pasukan pendudukan Israel dilaporkan jatuh di kota Rafah, selatan jalur Gaza. Tentara Israel yang berada di dalamnya dilaporkan tewas. Media Yonis menyebut ada 5 tentara Israel yang tewas dalam insiden ini, sementara 10 orang lainnya dalam kondisi luka-luka. Tanya di Rafah, kantor berita IRNA juga melaporkan jatuhnya helikopter di perbatasan Lebanon dan Suriah pada Rabu 9 Oktober 2024. Dikutip dari Pars Today, helikopter tersebut jatuh di kota Bejin, Suriah, di dekat wilayah Jabal el-Sheikh, perbatasan Lebanon. Meski demikian, belum ada keterangan apapun dari pihak Israel soal jatuhnya helikopter ini. Sementara saat ini, Israel telah memulai serangan darat di Lebanon. Namun di sisi lain, stasiun televisi Al-Mayadeen menyinggung keunggulan para pejuang Hizbullah. Perlawanan Hizbullah mampu menghalau tentara rezim Yonis yang mencoba menyusup ke Lebanon. Setidaknya, perlawanan menggagalkan 3 kali upaya pasukan Israel untuk menerobos masuk ke wilayah Lebanon. Oleh karenanya, IDF belum berhasil menduduki Lebanon hingga saat ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.